Ayu Ting Ting diminta keluarkan 100 juta rupiah per tahun untuk selamatkan karirnya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting diklaim tengah terancam karirnya usai petisi boikot muncul. Pasalnya, menurut Tini Darko, petisi boikot Ayu Ting Ting semakin hari kian bertambah. Lantas, apa yang disarankan Tini Darko kepada Ayu Ting Ting guna selamatkan karirnya? Dilihat dari kanal YouTube Tini Darko yang diunggah pada 8 Agustus 2021, dia memberikan saran. Yang pertama, Tini Darko meminta Ayu Ting Ting dan keluarga hati-hati dalam berucap. Seperti diketahui, Ayu Ting Ting dan keluarga terkenal bermulut pedas. Sehingga, Tini Darko meminta untuk membatasi hal tersebut agar asapnya bisa ditemukan. Egg of One, harus hati-hati dan diwaspadai oleh Ayu Ting Ting dan keluarganya. Memang nanti lama-kelamaan akan dilupakan, namun asapnya tetap harus dicari, beber Tini Darko. Yang kedua, Tini Darko meminta Ayu Ting Ting mencari api penyebab asap muncul. Hal itu lantaran Tini Darko menilai asal hujatan akan sulit dikendalikan jika api tidak ditemukan. Asap ini tuh apinya dari mana? Harus dicari tahu, kalau tidak ini akan sulit untuk dikendalikan, jelas Tini Darko. Sehingga permintaan Tini Darko yang ketiga meminta agar Ayu Ting Ting siapkan dana 100 juta per tahun untuk membayar seseorang. Pasalnya, menurut Tini Darko, uang 100 juta bisa kembali dengan mencegah keberlangsungan karirnya. Dan kalau boleh saya sarankan, bayar seorang PR konsultan. Ayu Ting Ting kan kekayaannya puluhan miliar rupiah, saya pikir keluarin 100 juta per tahun untuk image-nya, jelas Tini Darko. Tidak hanya itu, Tini Darko juga menyinggung soal image Ayu Ting Ting yang bernilai fantastis. Sehingga sayang jika Ayu Ting Ting tidak menyelamatkannya. Nanti kalau image Ayu Ting Ting bagus, maka uang 100 juta bisa dikembalikan, jelas Tini Darko. Hati-hati loh, soalnya Ayu Ting Ting ini brand yang cukup bagus, bisa mencapai 1 triliun sehingga brand ini harus diselamatkan, lanjut Tini. Dan yang terakhir, Tini Darko meminta Ayu Ting Ting menjaga image-nya. Ayu Ting Ting harus secara tegas jaga sekali image-nya. Misal diubah menjadi Ayu Ting Ting yang tidak ceplas-ceplos, pungkas Tini Darko. Memang Ayu Ting Ting masih sangat muda, tapi dia juga harus ubah jangan Ting Ting, karena kan sudah tidak lagi Ting Ting lagi, lanjut Tini Darko mengakhiri.